Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Undi percaya, warisan enggan berbala dengan EJ, kata Syafi Abdal. Warisan kelihatan tidak berminat terlibat dalam polemik mengenai perlunya undi percaya terhadap Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri dan keputusan Putrajaya tidak memasukkan usul mengenainya dalam sidang parlimen minggu depan. Presiden Warisan Muhammad Syafi Abdal berkata, parti itu berpendapat apa yang penting sekarang ialah untuk semua pihak melangkah ke depan. Kita banyak sangat politik. Saya tak mahu berbela dengan peguam negara EJ. Bagi kami, keadaan ini harus menjadi satu peringatan. Kita mahu ketelusan, mahu bawa keyakinan rakyat. Jangan hari ini kita cakap lain, esok buat lain. Nanti susah. Macam mana nak dapatkan keyakinan dan sokongan rakyat? Katanya kepada media di Kota Kinabalu hari ini. Menurut bekas Ketua Menteri Sabah itu, Warisan bertindak berpandukan kepada Tita yang di Pertuan Agung yang sebelum ini memberitahu pemimpin politik di Istana Negara bulan lalu agar Perdana Menteri mendapatkan undi percaya di Dewan Rakyat. Sama ada Putrajaya memenuhi Tita itu atau tidak, kata Syafi'i, Warisan tidak ada peranan mengenainya. Sekian berita, kita jumpa lagi, bye-bye.